حيو وإلكم بيتم معي صفوان صفو كنايت اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم Rabb wa wa ini kita akan membahas manakip dari alimam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau adalah Syekhul Islam, maha guru, penganjur dan pemimpin utama dalam jejak dakwah dan pendidikan dari keturunan sayyid yang mulia Abdullah bin Alwi al-Haddad, ya al alawi al-Husaini al-Akhdrami al-Shafi'i. Imam ahli zamannya yang sering berdakwah kepada jalan Allah, berjuang untuk mengembangkan agama yang suci dengan lisan dan penanya yang menjadi tumpuan dan rujukan banyak orang dalam ilmu pengetahuan. Adapun nasab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Habib Abdullah bin Al-Haddad ya. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin, bin, bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Faqi أحمد بن عبد الرحمن بن ألوي عم الفقيه بن سيدنا الإمام محمد صاحب مربت بن سيدنا الإمام خليق خسام بن سيدنا ألوي بن سيدنا الإمام محمد صاحب صو بن سيدنا الإمام ألوي صاحب سامل بن سيدنا الإمام وبيد الله صاحب الأوراد بن سيدنا الإمام محجر أحمد بن سيدنا الإمام إسحاق الرومي بن سيدنا الامام محمد الناقب بن سيدنا الامام علي الريدي بن سيدنا الامام جعفر الصادق بن سيدنا الامام محمد الباقر بن سيدنا الامام علي زين العابدين بن سيدنا الامام الشاهد ابا شباب الجنه سيدنا الحسين رضي الله عنهم اجمعين itu uh, nasab beliau Dilahirkan pada malam Senin 5 Safar 1044 Hijriah atau 1624 Masehi di Subair, yaitu di pinggiran kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pada tahun kelahirannya terjadi beberapa peristiwa, yaitu wafatnya Habib, uh, Habib Husin bin Syahabu Bakar bin Salim dan Sayyid Yusuf bin Al-Fasi, murid Syahbubakar Bakar bin Salim. Dan terbunuhnya Sayyid ba, uh, ba, 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 Jab, uh, ba, Jabhaban. Ya. ke semua kedua orang tua Imam Al Haddad, Imam Al Haddad. Syed Alwi bin Muhammad Al-Haddad adalah uh, Ayah Syekh Abdullah, Abdullah Al-Haddad Dikenal sebagai seorang yang soleh. Lahir dan tumbuh di Ketertarim. Ya, Syed Alwi sejak kecil Berada di bawah asuhan ibunya Syarifah Salwa Yang dikenal sebagai wanita Alim ma'rifah dan wilayah Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sendiri banyak meriwayatkan uh, Kekeramatannya ya. Kakek Al-Haddad uh, Dari sisi ibunya ialah Syekh uh, Syekh Umar bin Ahmad Al-Manfar Ba'alawi yang termasuk ulama yang mencapai derajat ma'rifah sempurna. Ayah beliau Al Habib Alwi Muhammad al Haddad berkata, "Sebelum aku menikah, aku berkunjung ke rumah Al-Aribilah Al Habib Ahmad bin Muhammad al habsi di kota Syaiq ya, untuk meminta doa. Lalu Al Habib Ahmad menjawabku, awladuka, auladuna al-barakah.' Artinya, putra-putramu termasuk juga putra-putra kami." Ya, pada mereka terdapat berkah ya. Kemudian Ia menikah dengan cucu uh, Syah Ahmad Al-Habzi uh, Salma binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad Al-Habzi Al-Habib ya, Idrus adalah Saudara dari Al-Habib Husein bin Ahmad bin Muhammad Al-Habzi Yang mana uh, Al-Habib Husin ini adalah kakek Dari Arifillah ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husein bin Ahmad uh, Bin Muhammad Al-Habzi ya, Maudhissim durar. Ya, maka lahirlah dari pernikahan itu Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Ketika Syekh Al Haddad, Al Habib Al Haddad lahir, ayahnya berujar, "Aku sebelumnya tidak mengerti makna tersirat yang diucapkan oleh Syekh Ahmad Al habsi terdahulu. Setelah lahirnya Abdullah, aku baru melihat, aku baru mengerti, aku melihat pada dirinya tanda-tanda sinar al-wilayah, ya, kewalian." Azabiku nah. semua. Masa kecil Al Imam Al Habib Abdullah bin Al Haddad semenjak kecil itu Al Habib Abdullah Al telah termotivasi untuk menimba ilmu dan gemar beribadah. Tentang masa kecilnya Al Habib Abdullah berkata, "Jika aku kembali dari tempat belajarku pada waktu duha, maka aku mendatangi sebuah masjid untuk melakukan salat sunnah 100 rakaat setiap harinya." Insyaallah. Kemudian untuk mengetahui betapa besar kemauan beliau untuk beribadah di masa kecilnya, ya, Al Habib Abdullah Menuturkannya ya, sebagai berikut: Di masa kecilku, aku sangat gemar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah dan mujahadah. Ya. Sampai nenekku, seorang wanita, seorang wanita yang saleha yang bernama Syarifah Salma binti Al Habib Umar bin Ahmad al uh, Baalawi berkata, "Wahai anak, kasihanilah dirimu ya, yang mengucapkan kalimat itu karena merasa kasihan kepadaku ketika melihat kesungguhanku dalam ibadah dan bermujahadah." Ashabiku semua seorang sahabat dekat Al Habib Abdullah Al Haddad itu berkata ketika aku berkunjung ke rumah Al Habib Abdullah bin Ahmad bin Faghi maka ia bercerita kepada kami sesungguhnya kami dan Al Habib Abdullah Al Haddad tumbuh bersama namun Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala ya namun Allah Subhanahu wa taala memberinya kelebihan lebih dari kami yang sedemikian itu Kami lihat hidup Al-Habib Abdullah sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri. Yaitu ketika ia membaca surat Yasin. Ya, surat Yasin maka ia sangat terpengaruh. Dan menangis sejadi-jadinya. Sehingga ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surat yang mulia itu. Maka dari kejadian itu dapat kami maklumi bahwa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah diberi kelebihan tersendiri sejak di masa kecilnya. Al-Habib Abdullah sering berziarah kubur pada hari Jumat sore. Ya, setelah melakukan sholat asar di masjid Al-Hujairah ya, Selain itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad Itu sering berziarah kubur pada hari selasa sore ya Setelah usianya semakin lanjut ya, Dan uh, dan kekuatannya semakin menurun Maka Al-Habib Abdullah ya Tidak berziarah pada hari Jumat ya, Dan selasa seperti biasanya Ada kalanya beliau berziarah pada hari Sabtu ya, Dan hari-hari lainnya sebelum matahari naik ya. Di antara Wirid Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad setiap harinya adalah kalimat La ilaha illallah itu sebanyak seribu kali. Tetapi di bulan Ramadan dibaca sebanyak dua ribu kali setiap harinya. Beliau menyempurnakannya sebanyak tujuh puluh ribu kali pada waktu enam hari di bulan syawal. Selain itu beliau sering juga mengucapkan kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu seratus kali setelah solat zuhur. Sahabat semua. Al-Habib Abdullah berkata, kami biasa melakukan solat uh, al-awabin itu sebanyak 20 rakaat. Al-Habib Abdullah ya, sering berpuasa sunnah, ya, khususnya pada hari-hari yang dianjurkan seperti hari Senin dan hari Kamis, hari-hari putih, ayamul ba'id, kemudian hari Ashura, hari Ar-Rawfah, enam hari di bulan Syawal dan lain sebagainya sampai di masa senjanya. Sahabat semua beliau selalu Berkumul, beliau selalu menyembunyikan berbagai macam ibadah dan mujahadahnya. Beliau tidak ingin memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali untuk memberikan contoh kepada orang lain. Selain dikenal sebagai ahli ibadah dan mujahadah, Al-Habib Abdullah juga dikenal seorang yang istiqomah dalam ibadah dan mujahadahnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Al-Habib Ahmad an naqli itu berkata. Al Habib Abdullah adalah seorang yang sangat istiqomah dalam mengikuti semua jejak kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini, Al Habib Abdullah bin Al Haddad berkata, "Kami telah mengamalkan semua jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak meninggalkan sedikit pun daripadanya kecuali hanya memanjangkan rambut sampai di bawah ujung telinga." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai di bawah ujung kedua telinganya. ke semua tentang kesabaran alimam Habib Abdullah bin Haddad ya, itu sejak masa kecil ya beliau sudah mengalami berbagai cobaan. di antaranya adalah ketika ia menderita penyakit cacar itu sampai kedua matanya tidak dapat melihat. Meskipun begitu ia rajin mencari ilmu dan beribadah di masa kecilnya. Hingga melakukan sholat sunnah 100 rakaat setiap paginya hingga waktu zuhur tiba. Disebutkan bahwa ia selalu menyembunyikan berbagai cobaan yang dideritanya sampai di akhir usianya. Dalam masalah ini beliau berkata kepada seorang kawan dekatnya, sesungguhnya penyakit demam di tubuhku sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, dan hingga kini masih belum meninggalkan aku. Meskipun demikian tidak seorang pun yang mengetahui penyakitku ini sampai pun keluargaku sendiri ashabiku semua. Beliau berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama seperti buku-buku karangan Imam ya, seperti kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali ya, itu ketika masih kanak-kanak. Ya, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menggantikan penglihatan lahirnya dengan penglihatan batin sehingga kemampuan menghafal dan daya pemahamannya sangat mengagumkan. Al Habib Abdullah sejak kecil itu gemar beribadah dan riyadloh. Nenek dan kedua orang tuanya secara seringkali tidak tega menyaksikan anaknya yang buta ini melakukan berbagai ibadah dan Allah Mereka menasehati agar ia berhenti menyiksa diri demi demi menjaga perasaan keluarganya. Si kecil Abdullah pun mengurangi ibadah dan riyadloh yang sesungguhnya aman ia gemari. Ia pun kini memiliki lebih banyak waktu untuk bermain-main dengan teman-teman sebayanya. Masya Allah, sahabiku semua, sungguh indah masa kanak-kanak. Kenang beliau suatu hari. Sahabiku semua, di kota Tarim, Al-Habib Abdullah, Al Abdullah bin Abdul Haddad tumbuh dewasa. Bekas-bekas cacar itu tidak tampak lagi di wajahnya. Beliau berperawakan tinggi, berdada bidang, berkulit putih, dan beri, apa, berwibawa tutur bahasanya menarik syarat dengan mutiara ilmu dan nasihat berharga beliau sangat gemar menuntut ilmu Kege kegemarannya ini membuat membuatnya sering melakukan perjalanan untuk menemui kaum ulama Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad berkata apa kalian kira aku mencapai ini dengan santai Tidak tahukah kalian bahwa aku berkeliling ya ke seluruh kota-kota di Hadramaut untuk menjumpai kaum salihin ya, menuntut ilmu mengambil ilmu ya, dan mengambil berkah dari para orang-orang salihin. Beliau juga sangat giat dalam mengajarkan ilmu dan mendidik murid-muridnya. Banyak penuntut ilmu datang untuk belajar kepadanya. Suatu hari beliau berkata, dahulu aku menuntut ilmu dari semua orang. Kini semua orang menuntut ilmu dariku. Ashabiku semua, andaikan penghuni zaman ini mau ya, belajar dariku, kata beliau, tentu akan kutulis banyak buku mengenai makna ayat, -ayat Al-Quran. Kata beliau, namun di hatiku ada beberapa ilmu yang tak kutemukan orang yang mau menimbanya asabi ke semua. Allahabi abdullah Abdul Haddad mengamati bahwa kemajuan zaman justru membuat orang-orang soleh menyembunyikan diri. Zaman sekarang gitu kan? Nampak udah banyak, membuat mereka lebih senang menyibukkan diri dengan Allah. Zaman dahulu keadaannya terbalik, ya. Dagangan kaum solehin dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu mereka menampakkan diri. Zaman ini telah rusak. Masyarakat tidak membutuhkan dagangan mereka. Karena itu mereka pun enggan menampakkan diri. Papar Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Sahabiku semua, guru-guru Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Yang pertama itu ada Al-Kutub, Anfas, Al-Habib Umar bin Abdul Al-Attas, bin Akil, bin Salim, ya bin Abdullah, bin Abdul bin Abdullah, bin Abdul Rahman al -Syigab. Kemudian yang kedua ada Al-Alam, Al-Habib, Akil bin Abdul Rahman, bin Muhammad, bin Ali, bin Akil, bin Syekh, Ahmad, bin Abu Bakar, ابن شاه بن عبد الرحمن الشجاب، ثموديان العلامة الحبيب عبد الرحمن بن شه مولى هيدت بالعالي، كمديان العلامة الحبيب شهل بن أحمد بحسن الهدالي البعلوي ثموديان المكرمة الحبيب محمد بن علوي بن أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن ثموديان الشه الحبيب أبو بكر بن الشه الحبيب أبو بن إيمان عبد الرحمن بن علي بن أبو بكر بن شاه عبد الرحمن الشجاب. وموديان سيخان بن إمام حسين بن شاه أبو بكر بن سالم <applause> موديان شاب الدين أحمد بن شاه ناصر بن أحمد بن شاه أبو بكر بن سالم سيدي شاه الحبيب جمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن شاهين بالله أحمد بن كتب الخطاب غشين <تصفي> بن شاه القطب الرباني أبو بكر بن عبد الله الدرويرس وموديان الشاي الفاكه الصوفي عبدالله بن أحمد بن عالم الأسقاء Kemudian ada lagi uh, Sayyid Syekh uh, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qushayri al Al-Qushayri al 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 ada pun murid-murid Al-Imam Abdullah bin al Haddad yang pernah belajar dengan beliau yaitu pertama Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad putra beliau kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi kemudian ada lagi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin faqih kemudian Habib Muhammad bin Zain bin Smith kemudian Habib Umar bin Zain bin Smith ya kemudian Uh, Habib Umar bin Abdullah Al-Bar, kemudian Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman al syagab kemudian ada lagi Al Habib Muhammad bin Umar bin Taha al syafi al syagab dan lain-lain banyak lagi anak murid beliau. Asabi semua ibadah uh, Imam Abdullah bin Abdullah Haddad ya. Pada masa bidayahnya ya, masa permulaannya setiap malam itu beliau mengunjungi seluruh masjid di Kota Tarim untuk beribadah. Ya, telah lebih 30 tahun lamanya beliau beribadah sepanjang malam. Ketika beliau berada di bidayahnya ya, Al-Faqi ya, Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib ya, Salah seorang guru fikih beliau ya, Itu berkata e, Aku bersaksi Bahwa Sayyidi Abdullah Al-Haddad Berada di maqam Sayyid Al-Tayfah Salah seorang yang tinggal berdampingan Dengan masjid tempat beliau ya, Biasa sholat mengatakan Setiap malam Ketika penduduk kota ini telah lelap dalam tidurnya, aku selalu mendapati beliau berjalan ke masjid. Masjid Al Imam Abdullah bin Awil Al Al-Hadda. Sahabat beliau itu menceritakan, suatu hari aku berziarah bersama beliau ke makam Nabiullah Hud alaihissalam. Malam itu seekor kalajengking menyengatku sehingga aku terjaga semalaman. Aku amati malam itu beliau tidur Ya, asik beribadah sepanjang malam ya, waktu kutanyakan hal itu beliau menjawab bahwa telah 30 tahun lamanya beliau berbuat demikian ya, meskipun Habib Abdullah amat gemar beribadah beliau tidak suka menceritakan atau memperlihatkan amalnya kecuali bila keadaan sangat memaksa dan ia ingin agar amal solehnya itu diteladani dicontohi ya, beliau berkata aku sengaja tidak memperlihatkan amal ibadahku meskipun Alhamdulillah aku tidak khawatir ya, terkena riak akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh uh, siddiq ya, Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan oleh Nabi Yusuf, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena nafsu itu selalu mengajak berbuat kejahatan. Di masa kecilnya, ya, di masa kecil, ya, itu al -Habib Abdullah mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat Ya. Masa kecil, ya, setiap harinya, itu setelah pulang dari rumah gurunya di waktu duha. Gitu. Karena itulah tidaklah mengherankan juga Allah Subhanahu wa taala memberinya kedudukan sebagai wali al-kutub ya, sejak usianya masih remaja ya, masih remaja saja sudah kutub ya ini Al -Habib bin al-haddad disebutkan bahwa beliau mendapat kedudukan wali al-kutub itu lebih dari 60 tahun ya. beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari al-aribillah al-habib Muhammad bin Alawi sahibu Makkah ya. beliau menerima libas tersebut tepat ketika al-habib Muhammad bin Alawi itu wafat di kota Mekah pada tahun 1070 Hijriah. Ya, pada waktu itu usia Al-Habib Abdullah masih berumur 26 tahun. Ya, gitu kan wali al kutub itu beliau sandang hingga beliau wafat pada 1132 Hijriah. Jadi beliau menjadi wali Al-Qutub, jadi wali kutub itu sampai semua itu lebih dari 60 tahun. Ya. 60 tahun jadi wali. Itu nanggung bala Masya Allah Sampai semua. ketika beliau berusia 27 tahun beberapa orang Syiah Syiah Zaidiyah masuk ke Yaman para ulama khawatir ya akidah masyarakat akan rusak karena pengaruh ajaran para pendatang Syiah itu. Ya, mereka lalu meminta beliau untuk merumuskan sebuah doa yang dapat mengokohkan akidah masyarakat dan menyelamatkan mereka dari paham-paham sesat. Ya, beliau memenuhi permintaan mereka. Lalu uh, tersusunlah sebuah doa yang akhirnya kita kenal sampai sekarang bagi yang pernah mengamalkannya dengan nama Ratibul Haddad. Right? Ratib Al-Haddad. Ya, Di samping itu beliau juga mm, apa namanya merumuskan bacaan zikir yang lainnya itu wirdul latif. Ketika berusia 28 tahun, ya beliau meninggal dunia dan tak lama kemudian ibunya menyusul. ke semua. Keluhuran Budi Al bin Al uh, uh, keluhuran Budi Imam Al Habib Abdullah bin Al Haddad dalam kehidupannya beliau juga mendapat gangguan dari masyarakat lingkungannya. Ya. Beliau berkata, kebanyakan orang ya, kebanyakan orang jika tertimpa musibah musibah penyakit atau lainnya mereka tabah dan sabar. Ya, mereka sadar bahwa itulah kodok dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga diganggu orang, mereka sangat marah. Ya, mereka lupa bahwa gangguan-gangguan itu sebenarnya juga kodok dan kodar Allah Subhanahu wa ya, taala. mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji dan, menyu dan menyucikan jiwa mereka. Rasulullah saw wasallam itu pernah bersabda, sabiku semua, besarnya pahala tergantung pada beratnya ujian." Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Ia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, Ia akan memperoleh keridhoannya. Barang siapa tidak ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya. Ya saya riwayat Imam at Tabrani dan ibnu Majah. Ya sahabiku semua, uh, Al-Habib Abdullah bin Al Haddad, juga menjadikan roti bel-roti bel-roti bel atas, karya gurunya, bel-roti 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 bel sebagai rujukan. Ya, ketika seseorang datang minta ijazah atau izin mengamalkan ya mengamalkan roti rotib, al uh, rotib al haddad dia berkata bacalah roti guruku dulu baru baca rotibku. eh nah, ini merupakan cermin Bagaimana seorang murid menghormati gurunya meski karyanya lah yang lebih populer Hai eh, sabi ke semua kegemarannya berdakwah menyebabkan ia banyak bergaul ya eh, dan melakukan perjalanan. Sesungguhnya aku tidak ingin bercakap-cakap dengan masyarakat. Aku juga tidak menyukai pembicaraan mereka dan tidak peduli kepada siapapun dari mereka. Sudah menjadi tabiat dan watakku bahwa aku tidak menyukai kemegahan dan kemasyhuran. Aku lebih suka berkelana di gurun Sahara, humul, humul. Ya, para wali seperti itu ya. Itulah keinginanku. Itulah yang kudambakan. Namun, ya aku menahan diri tidak melaksanakan keinginanku agar masyarakat dapat mengambil manfaat dariku. Dan juga Habib Abdullah mengetahui bahwa ada beberapa orang yang memakan hidangannya, tetapi juga memakinya. Perbuatan mereka tidak mempengaruhi sikapku, kata Habib Abdullah. Aku tidak marah kepada mereka, bahkan mereka kudoakan. Ya, Habib Abdullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Apabila beliau terpaksa harus bersikap tegas, beliau kemudian segera menghibur dan memberikan hadiah kepada orang yang ditegurnya. Gitu. Habib Abdullah bin Al-Haddad tidak pernah menyakiti hati orang lain. Apabila beliau terpaksa harus bersikap tegas. Ya, beliau kemudian segera menghibur dan memberikan hadiah kepada orang yang ditegurnya itu tadi. Nah, beliau berkata, aku tak pernah melewatkan pagi dan sore dalam keadaan benci dan iri ya, pada seseorang. Gitu. Dalam nah, dalam mengarungi bahtera kehidupan, beliau lebih suka berpegang pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, orang beriman yang bergaul dengan masyarakat ya, dan sabar menanggung gangguannya itu lebih baik, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul ya, dengan masyarakat dan tidak pula sabar menghadapi gangguannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ashabiku semua, uh, beliau menulis ya, dalam syairnya: "Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujimu, bersabarlah, karena itu haknya atas dirimu, dan bila ia memberimu nikmat, bersyukurlah." Siapapun mengenal dunia, pasti ya, pasti akan yakin bahwa dunia ya, tak syak lagi ya, adalah tempat kesengsaraan dan kesulitan. Nah, ke semua, Nabi ya, Abdullah tidak menyukai kemasyuran atau kemegahan. Beliau juga tidak suka dipuji. Banyak orang membuat syair-syair untuk memujiku, kata Nabi Abdullah. Bila ya, sesungguhnya aku hendak mencegah mereka, tetapi aku khawatir tidak ikhlas dalam berbuat uh, demikian. Ya, jadi, kubiarkan mereka berbuat sekehendaknya. Ya, dalam hal ini, aku lebih suka meneladani Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pun tidak melarang ketika sahabatnya membacakan syair-syair pujian kepadanya. Ashabi ke semua, suatu hari beliau berkata kepada orang yang melantunkan kosidah pujian untuk beliau. Aku tidak keberatan dengan semua pujian ini. Yang ada padaku telah kucurahkan ke dalam samudera Muhammad SAW. Sebab beliau adalah manusia yang paling utama. Dan beliaulah manusia yang berhak menerima semua pujian. Jadi, jika sepeninggal beliau ada manusia yang layak dipuji, maka sesungguhnya pujian itu kembali kepadanya. Ya, adapun adapun setan ya, ia adalah sumber segala keburukan dan kehinaan. Karena itu setiap kecaman dan celaan terhadap keburukan akan terpulang kepadanya. Ya, sebab setanlah penyebab pertama terjadinya keburukan dan kehinaan. Ya. Asabi semua, beliau tidak pernah bergantung pada makhluk dan selalu mencukupkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berkata dalam segala hal aku selalu mencukupkan diri dengan kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu menerima nafkah dari khazanah kedermawanannya. Ya, aku aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaik sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku. Ya, karena aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja. Beliau sangat menyayangi kaum fakir miskin. Andaikan aku kuasa dan mampu, tentu akan kupenuhi kebutuhan semua kaum fakir miskin. Sebab pada awalnya agama ini ditegakkan oleh kaum mukmin yang lemah. Ya. Dengan sesuap makanan tertolaklah bencana. Asyhabiku semua. Karya-karya al Al-Habib Abdullah bin al haddad itu ada namanya آه النصائح الدينية والوصايا اليمنية كمدين الدعوة التامة والتذكيرة العامة رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة كمدين الفصول العلمية علمية, علمية. كمدين شبيل الإلكار رسالة المذاكرة رسالة أداب سلوك المريد كمدين كتاب الحكام النف... آه النفائس العلوية كمدين التفوس هي الإجابة بالمسائل كمدين tasbidul fuad kemudian risalah salawat diantaranya salawat tibil kulub Allahumma salli ala shina muhammadin tibil kulubi wa dawahya wa afiyatil abadani wa shifahya wa nuril abusari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kemudian durul manzum kumpulan puisi kemudian diwan al-haddad kumpulan puisi sahabat semua karya-karya beliau syarat dengan intisari ilmu syariat adab islami dan tarekat, ya, penjabaran ilmu hakikat, menggunakan ibarat yang jelas dan tata-tata bahasa yang memikat, semuanya ditulis dengan bahasa yang mudah, ya, dipahami, ya, berisi ajaran Tasawuf Murni, beliau pernah berkata, "Aku mencoba menyusunnya dengan ungkapan yang mudah, supaya dekat dengan pemahaman masyarakat, lalu kugunakan kata-kata yang ringan, supaya ya, segera dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh kaum, ya, khususnya uh, oleh kaum khusus maupun awam." seluruh tulisannya seluruh tulisan beliau syarat dengan ajaran Islam ya tauhid syariat akhlak eh, tarekat ya, semuanya tersaji bercirikan tasawuf dalam ad-durul misalnya di situ beliau menulis dalam bait-bait yang aku tulis ini terdapat berbagai ilmu yang yang eh, apa ya, eh, yang tidak ada dalam kitab lainnya maka barang siapa membacanya secara rutin lalu berpegang teguh padanya cukup sudah baginya ada keyakinan di kalangan sebagian uh, kaum muslimin membaca karya Habib Abdullah itu bisa mendapat mendapatkan manfaat besar yaitu keselamatan bukan hanya bagi pembacanya melainkan juga masyarakat sekitarnya itu sabiku semua selain itu terdapat ucapan dan ajaran-ajarannya yang sempat dicatat murid-muridnya dan pengikutnya antara lain itu al-maktubah ya kumpulan surat-menyurat kemudian ghaib al kasaat uh, uh wa al murad itu oleh Syekh Muhammad bin Zain bin Smith dan uh, tasbit al fuad oleh Syekh Ahmad bin Abdul Karim al Hasawi. Uh, semua diakui para sufi bahwa ada ketinggian dan keindahan spiritualitas yang tinggi pada kesufian al Habib Abdullah bin al Haddad ya, bahwa dari karya-karyanya tersebut betapa sejuk dan indahnya bertasawuf. Betapa tidak, tasawuf bagi Al-Habib Abdullah bin al Haddad adalah ibadah, zuhud, ahlak dan zikir suatu jalan membina dan memperkuat kemandirian menuju kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Seperti dalam Al-Iddikar, al Imam Ab al Abdullah bin Bila Al-Haddad menjelaskan kehidupan manusia sejak dalam rahim di dunia, di alam mahsyar sampai pada kehidupan yang abadi disertai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang tersusun rapi dengan uraian yang mengesankan. Ya. Nah, dalam kitabnya Risalah Al-Muawanah al, al Abdullah bin Bila Al-Haddad menegaskan pesannya kepada umat Islam untuk berpegang pada Al-Qur'an dan hadis termasuk di dalamnya kehidupan tasawuf yang tidak boleh lepas dari Al-Qur'an dan hadis serta menghindari uh, bid'ah uh, mazmumah ya, sesuatu yang menyimpang dari Al-Qur'an dan hadis. Oleh sebab itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melihat tasawuf tersebut adalah untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua, semua larangannya. Ya, uh, sambil membersihkan diri dan menjernihkan jiwa hingga merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan dunia yang lain. Ya. Asabi ke semua. Sedangkan di dalam al-maktubat ya, ia berpesan seorang sufi itu harus menyaring dan menjernihkan segala perbuatan, ucapan dan semua niat serta perilaku dari berbagai kotoran berupa ria, pamer dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu Manusia harus menghadap Allah secara terus-menerus, secara lahir maupun batin. Dengan Uh, mengerjakan semua ketaatan hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah yang Maha Esa. Nah. Di dalam al-fusul eh, al-ilmiyah Nabi al Abdullah bin Al-Haddad menguraikan intinya adalah memurnikan tauhid akidah dari sumber-sumber syirik. Kemudian menumbuhkan ahlak terpuji seperti zuhud, ikhlas dan dan bersih hati ya terhadap kaum muslimin serta menghilangkan segala sifat buruk seperti Cinta dunia, Ria Angkuh, ya, tuh kemudian melaksanakan amal soleh ya, yang nyata dan menjauhi perbuatan buruk, ya, mencari nafkah dengan baik melalui jalan waro, ya, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram, dosa dan maksiat, dan kona, ya, mensyukuri terhadap apa yang telah diusahakannya. hati ke semua bagi kalangan ahli hikmah, jumlah dalam bacaan itu memiliki makna tersembunyi asror. Jumlah juga mengandung misteri syir Rahasia, ya, dan tentunya Mengamalkan rotib al-haddad ya, Tidak perlu ragu, asal tidak menyimpang Dari Al-Quran dan hadis ya, Apalagi Di era sekarang ini, ya, di tengah Masyarakat dan umat menghadapi kegelisahan Kebingungan, bahkan frustasi Karena dunia modern ya, Tidak mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ya, Maka Dengan mengamalkan rotib ini ya, Rotib Al-Haddad ini diharapkan mampu memberikan kesejukan jiwa sekaligus uh, jalan dan jawaban terhadap masalah-masalah duniawi yang makin rumit tersebut. Assalamualaikum ke semua. Wafatnya Alimah Abdullah bin al Haddad. Dia wafat hari Kamis, 27 Ramadan 1132 Hijriah atau 17, 1712 Masehi. Beliau beliau sakit dan tidak ikut salat asar berjamaah di Masjid dan pengajian sore. Ya, beliau memerintahkan orang-orang untuk tetap melangsungkan pengajian seperti biasa dan ikut mendengarkan dari dalam rumah. Ya, malam harinya ya, beliau sholat isya berjamaah dan tarawih. Ya, keesokan harinya beliau tidak bisa menghadir sholat jumat. Sejak hari itu penyakit beliau semakin parah. Ya, beliau sakit selama 40 hari ya, sampai akhirnya pada malam selasa ya, 7 Zulkaedah 1132 Hijriah atau 1712 eh, 1712 masih beliau wafat di kota Tarim disaksikan anak beliau Hasan Ya, beliau wafat dalam usia 89 tahun ya, meninggalkan banyak murid, karya dan nama harum di dunia. Ya, beliau dimakamkan di pemakaman Zambal Tarim. Ya beliau secara fisik ya telah tiada. Ya, secara batin Habib Abdullah bin Al Haddad tetap hadir di tengah-tengah kita setiap kali nama dan karya-karyanya kita baca. Azabiku semua. Mungkin ya, itulah sedikit ya menakib ya dari Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Masya Allah kisah beliau. Semoga ya bisa menjadi teladan kita, jadi contoh untuk kita untuk mengikuti perjalanan orang orang soleh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu dari saya sendiri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.